sebuah video viral di media sosial karena seekor babi. Babi yang meresahkan ini akhirnya ditangkap oleh warga dengan menggunakan sorban hijau dan sapu lidi. Dari video yang beredar, babi ngepet ini diamankan di kawasan Bedahan, Sangawan, Depok. Babi ini ditangkap dini hari di RT 02 RW 04 pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Warga mengaku bahwa sering kehilangan uang sejak satu bulan lalu. Kejadian tersebut terus berulang di setiap malam Selasa dan malam Sabtu. Kapolsek Sawangan AKP Rio Tobing membenarkan akan kejadian tersebut. Rio menjelaskan bahwa saat babi sudah tertangkap, sang babi terlihat memakai sebuah kalung dan juga ikat kepala. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.